Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du sahabat uh, semua yang saya muliakan mari kita pada sore sore ini menjelang buka puasa kita sama-sama merenungi berdiskusi tentang satu bab yang penting yaitu bahaya ghibah di bulan ramadhan Saudara yang saya muliakan, apa itu ghibah? Pernah hal ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, apa kalian tahu apa itu ghibah? Maka sahabat-sahabat Nabi menjawab tawaduknya mereka dengan Rasulullah. Mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang, yang lebih mengetahui mengenai ghibah. Maka Nabi sampaikan, Al-ghibah itu Zikruka akhoka bima yakroh Ghibah adalah Engkau menyebutkan Keburukan orang lain Yang seandainya dia mendengar Dia nggak suka dengan yang, yang Anda sampaikan Itulah ghibah Al-Imam Al-Ghazali Ketika menjelaskan hadis ini Beliau mengatakan Ghibah itu tidak hanya dengan lisan Namun semua yang kita kerjakan Dengan isyarat Dengan tulisan yang itu bisa memberikan pemahaman kepada orang lain tentang aib seseorang itulah ghibah dan ulama sepakat ghibah hukumnya adalah haram apalagi ghibah di bulan puasa bulan yang suci kok kita berbuat hal yang haram maka dosanya pun berlipat-lipat oleh karenanya baginda Rasulullah bersabda man lam yada qawla zur wal amal bihi فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَهُ أَيَّدْ أَيَّدَ عَطْعَامَهُ وَشَرَبَهُ Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang buruk kayak dusta, ghibah, wal'amal bihi dan, dan, perbuatan yang buruk maka Allah tidak butuh dengan puasanya bahkan dalam riwayat yang lain رُبَّ صَائِمٍ banyak orang yang berpuasa لَيْسَ لَهُ مِنْ سِيَامِهِ إِلَّا banyak orang berpuasa namun gak dapat pahala puasanya kecuali hanya haus dan dahaga. Mengapa? nggak bisa menjaga lisannya, nggak bisa menjaga perbuatannya dari hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan yang saya muliakan, ribah ini hal yang sangat buruk sekali. Bahkan suatu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya apa? Mendengar istrinya mengatakan, karena cemburu, Sayyidah Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Ya, cukup bagi tentang Sofiyah begini dan seperti ini. Maka <coughs> artinya beliau ingin memberikan isyarat kepada Nabi kepada Nabi bahwa Sayyidah Sofiyah itu orangnya pendek begitu. Rasulullah menjawab bersabda engkau telah mengucapkan sebuah ucapan seandainya dilemparkan ke lautan akan merubah air laut itu. Akan berubah entah warna ataupun rasanya. Oleh karenanya, beberapa ulama, seperti Al-Auzai, Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan orang yang ribah di bulan Ramadan, puasanya itu batal. Namun, ulama-ulama yang lain, jumhur mengatakan puasanya sah, namun pahalanya berkurang, nggak sempurna puasanya. Oleh karenanya, mari kita tinggalkan riba. Mengapa orang bisa riba? karena dia lupa dengan aib-aib yang ada dalam dirinya sendiri. Oleh karenanya sahabat Nabi Ibnu Abbas beliau mengatakan idza aratta an tadhkura uyuba nafsik. Kalau kamu itu ingin mengucapkan, ingin mengingat aib orang lain terlebih dahulu introspeksi, lihat dulu aibmu sendiri karena kalau kita orang tuh sibuk dengan aibnya sendiri, dia akan lupa untuk menyebutkan aib-aib orang lain. Ustaz, saya sudah melihat aib-aib saya dan saya lihat sudah sempurna, saya nggak ada aibnya. Kata para ulama, orang yang terburuk adalah orang yang nggak tahu aibnya sendiri. Oleh karenanya ada beberapa tips yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Marokel Ubudiyah agar kita tahu aib-aib kita. Kita mencari guru al-murabbi yang membimbing kita, mendidik kita, tanya kepada beliau, apa kekurangan kita, apa solusinya, agar kita bisa memperbaiki diri kita. Yang kedua, kalau tidak ada, cari teman-teman yang baik, teman yang baik bukan teman yang sering memuji, tapi teman yang baik adalah yang mengingatkan kita, mengoreksi kita kalau kita berbuat kesalahan, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang ketiga, kita bisa mengetahui aib-aib kita dari orang yang gak suka dengan kita karena orang yang nggak suka itu dia kan bisa melihat kekurangan kita sekecil apapun makanya kalau dia bilang kamu tuh suka bohong kamu suka menggribah. kita lihat oh ya benar ternyata seperti itu kita bisa mengambil tahu ayat kita dari siapa dari yang nggak suka dengan kita cuman kadang-kadang orang gengsi kalau ada orang nggak suka dengan kita kita nggak mau mengambil ucapan dia padahal itu benar padahal itu penting itu itu bagus yang yang terakhir kalau kita nggak punya itu juga kita bisa berkumpul dengan banyak orang kita lihat orang lain. Kita nggak suka orang lain berbuat dusta. Orang lain pun nggak juga suka kalau kita berbuat dusta. Itulah makna hadis Nabi al mukmin mir'atul mukmin Orang iman itu adalah cermin bagi orang iman yang lain. Apa yang orang lain nggak suka dengan kita, apa yang kita lihat, yang kita nggak suka hal itu ada pada, pada orang lain, orang lain pun nggak suka kalau itu ada dalam dalam diri kita. Oleh karenanya, di bulan puasa ini, agar sempurna puasa kita, tidak hanya menahan haus dan dahaga tapi juga pahala gitu kita kita dapatkan tidak hangus karena dosa-dosa kita marilah kita jaga lisan kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita termasuk ghibah membicarakan aib orang lain yang dia nggak suka kalau dia mendengarnya cukup itu dari saya semoga bermanfaat banyak kurang mohon dimaafkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok dan segenap Sivitas Akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. -tahun Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.